Mbak maling, teriak maling. Lihatnya cara Nikita Mirzani diduga bikin miskin suami dibongkar oleh Tony Didola. Menikah diam-diam Nikita Mirzani, justru sebaliknya saat rumah tangganya dengan Tony Didola sedang tidak baik-baik saja. Ditinggal pergi oleh Tony Didola, Nikita Mirzani langsung membabi buta menyerang pria berkebangsaan Jerman itu dengan berbagai tudingan. Bahkan Nikita Mirzani tak sungkan menuduh Tony Didola sebagai seorang maling karena katanya membawa beberapa barang dari rumahnya. Tapi kali ini, sepertinya Nikita Mirzani salah memilih lawan, hingga serangan balik diterima olehnya. Panas dituding maling, pria yang bekerja menjadi polisi di Jerman tersebut akhirnya bongkar dugaan yang sebenarnya. Melalui akun Instagram story, dia mencantumkan banyak bukti transfer untuk artis yang biasa disapa oleh Nyai. Tentu saja dia membayarkan untuk saya, karena dia sudah mengambil semua uang saya. Dia mengatakan kepada kamu sesuatu yang omong kosong, tulisnya seperti dikutip dari hubs.id. Beragam nominal transferan untuk Nyai terpampang jelas karena dampak nama si penerima. Anehnya sebelum keduanya menikah, sudah ada transaksi yang cukup besar yaitu 20 juta rupiah pada Desember tahun 2022. Bahkan pada akhir Januari kemarin, Tony Didola mengirim uang dengan nominal cukup besar dari sebelumnya. Dia mentransfer sebesar 92 juta ke rekening Nikita.